Hari ini Hugeng Iman Santoso lahir, dikenal sebagai Kapolri yang jujur dan pemberani. Hugeng kerap menyamar agar bisa turun langsung ke lapangan. Sudah melakukan penyamaran sejak zaman revolusi. Kala itu, karena situasi keamanan negara sedang mencekam, Hugeng pun ditugaskan mengumpulkan informasi untuk perjuangan. Dilakukan dengan menyamar sebagai pelayan di restoran Pinocchio. Di sana, Hugeng mendapat info melalui kontak dengan berbagai pihak. Memasuki 1970, angka remaja pemakai ganja sangatlah tinggi. Ingin tahu mengapa remaja menggemari ganja, Hugeng menyamar jadi anak muda untuk berbaur dengan mereka. Berhasil meringkus sejumlah orang yang ia temui selama menyamar, Hugeng mendapati banyak yang memakai ganja sebagai pelarian. Meski ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi banyak yang berasal dari keluarga kaya raya dan broken home.